mantan maafkan aku yang dulu Support channel ini dengan cara klik subscribe untuk berlangganan dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari aku. Happy watching! Halo guys, dengan aku Erin. Jadi di video kali ini aku mau scrub badan, tangan, kaki, semua kayak badan kayak gitu dengan dua bahan aja, dan ini aku udah cobain ya. Dan waktu first impression aku coba ini dan hasilnya benar-benar speechless banget, dan aku terheran-heran. Ya pokoknya kaget banget sama hasilnya, ternyata benar-benar bisa banget mencerahkan kayak gitu ya. Makanya aku langsung share ke kalian kayak gitu. Jadi ya, ini tangan aku tuh emang belang banget, belang kan. Jadi ini tuh kan waktu ini jilbabnya kenapa begini. Nah, jadi tangan aku tuh belang banget ya, telapak tangannya ini. Nah, itu karena waktu aku zaman sekolah itu kan banyak banget kegiatan ya kayak gitu. Nah, itu tuh di bawah matahari aku tuh nggak pakai hand body dan nggak pakai sunscreen atau sunblock kayak gitu. Dan kalau misalnya aku pakai motor tuh kan bawa motor. Nah, itu tuh nggak pakai sarung tangan. Itulah bodohnya aku. Nah, makanya jadi belang banget kayak ini. Ini sih udah mending ya. Jadi pas itu tuh parah banget belangnya. Tuh kan, jadi kan ih, aduh. Nah kan, aslinya tuh kayak gini, tapi tuh karena ini panas-panasan kan, nah jadinya belang deh ya. Oke, jadi langsung aja ya. Yang pertama, ulang. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama ini adalah lulur dari Shinzui. Shinzui ini harganya berapa ya? Aduh, lupa. Itu. Dan ini tuh produk ini mengklaim bahwa membantu mencerahkan dan melembabkan kulit dan menjadikan kulit tampak lebih bening dan kenyal. Nah, ini kayak gitu. Ini kayak gitu. Yang kedua yaitu minyak zaitun. Ini kalian bisa pakai brand apa aja ya. Aku di sini pakai Herboris. Ini tuh untuk kulit yang lebih lembab, halus dan untuk pijat. Oke. Jadi kedua produk ini tuh bagus banget ya buat menyekrup tubuh. Jadi langsung aja ke caranya. Yang pertama kita siapkan wadahnya. Aku ditutupnya aja biar enggak usah repot gitu ya. Langsung kita ambil aja pakai tangan. Ya Allah, mager banget, heran. Pakai tangan. Kalian bisa pakai sendok. Ini aku oleskannya di tangan sebelah kiri ya, nanti biar bisa kalian lihat tuh perbandingannya antara yang sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, kira-kira segini aja, soalnya buat tangan kiri aja karena tangan aku kan kecil ya, nggak gede segede gaban. Oke, langsung aja kita tuangin minyak zaitunnya. Kira-kira aja ini 10 tetes, menyesuaikan aja ya. Kemudian diaduk-aduk. Kalau kalian orangnya rajin, kalian bisa pakai sendok kayak gitu kan, dituangin buat ngaduk. Karena aku orangnya malas, jadi aku pakai tangan aja gitu ya. Oke, kalau udah tercampur rata, langsung aja kita oleskan ke tangan yang sebelah kiri ya. Dioleskan. Nah, kemudian tinggal diputar-putar kayak gini. Quack.
biar keangkat kotorannya. Nah, jadi tuh aku tuh baru tahu kalau udah lulus kayak gitu ya. Jadi makanya aku tahu cara ini, terus aku coba dan ternyata itu hasilnya benar-benar bagus banget, benar-benar bisa mencerahkan kayak gitu loh. Kenapa nggak dari dulu waktu SMA gitu kan? Jadi kan kasihan mantan-mantan aku yang dulu gitu ya. Aduh. Mantan maafkan aku yang dulu Oke, dipijat-pijat kayak gini sekitar kurang lebih 1 menit aja, 2 menit ya kayak gitu. Nah, kemudian tuh. Nah, kalau sudah tinggal didiamkan selama kurang lebih 20 menit, 15 menit, 20 sampai 15 menit sampai 20 menit ya. Oke, nanti aku akan balik lagi. Oke guys, jadi ini udah kelewatan, ini malah jadi 30 menit. Tapi enggak apa-apa ya. Pokoknya sekitar kalau misalnya udah hampir kering kayak gitu, baru udah dibilas. Oke, langsung aja kita bilas. Oke guys, jadi ini udah aku bilas dan tuh kan bener-bener ada perubahan kan, yang sebelah ini yang tadi udah di scrub dan yang ini belum, dan ini tuh kan langsung ada perubahannya gitu loh. Jadi pokoknya kalian harus coba banget ya ini tuh. Oh ya, ini dilakukannya itu 2-3 kali aja dalam seminggu ya. Dan ini tuh aku udah nyoba sekitar berapa kali ya? Udah 4 kali kayaknya. Dan emang benar-benar sih bisa mencerahkan gitu loh. Kenapa enggak dari dulu gitu ya? Aku tahu. Jadi pokoknya sekarang kalian harus coba dari sekarang juga ya. Oke, jadi sampai sini aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe dan share ke sosmed kalian, dan follow Instagram aku @erincahyani233. See you on my next video.